Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. These bonds aren't easily broken. Victory is assured, so long as you follow my lead. Let's make them bleed. What a waste. As expected. I was better. Guys, Battle Pass Season 3 udah keluar nih guys. Ini keren-keren banget para lihat nih. Ada skin Gibby, ada Ash, ada skin Ash juga. Terus ada Bloodhound juga. Ih, gila keren-keren banget parah, sumpah. Kebetulan kalau kalian top up Apex Legends Mobile melalui Telkomsel di Google Play, kalian bisa dapetin tambahan kuota secara gratis loh. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang kira-kira meta season 3 tuh gimana sih. Semuanya itu cuman prediksi dari gue doang ya. Jadi dari analisa gue, perkiraannya kira-kira tuh ke depan bakal apa aja sih legend yang kepake dan komposisi terbaik tuh apa aja sebenarnya. Ini kalau misalnya kalian sadar ya, ini kan patch notes ini sudah sempat gue bahas juga. Kalian bisa lihat aja langsung di website-nya langsung ya, di ie.com. Kalian cari Apex Legends Mobile, nanti akan ada patch-annya. Ini kalian lihat aja. Kalau kalian perhatiin, sekarang ranked itu kan ada perks-nya. Jadi legend-legend yang perks-nya bagus itu menurut gue bakalan kepake. Terus juga ada kemunculan Ash juga ya, legend baru ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi gini, highlight-nya simpelnya seperti ini ya, season 3 ya. Pertama World Edge, wah itu World Edge ya. Yaudah ini ya, World Edge dan King's Canyon. Nah, ini biar kalian bisa paham ya. Terus kedua Ash. Tiga ranked perk ya. Perk usage in ranked mode gitu ya. Jadi kalian bisa baca. Apalagi ada Colosseum. Colosseum ini tempat barbar ya, agresif. Terus juga ada nerf ya. Ini senjata yang airdrop. Senjata airdropnya juga senjata jarak dekat semua ya. CC, weapon ya, Prowler dan L-Star gitu ya. Kita tulis gini aja ya. Legend yang di balance, Bloodhound di buff. Ini kita tulis daftar yang di buff ya. Bloodhound, ah, Bloodhound di buff, Caustic di buff. Terus juga Fate di nerf ya. Ini yang legend-legend yang di nerf ya. Fate, Lifeline, Wraith, lalu ini Caustic di buff lagi ya. Ini sekarang jadi cepet banget dia deploy empar apa ya. Ini kan Airborne Contaminant itu kan perk yang Caustic bisa lempar tabung gas dari jauh gitu ya. Itu sekarang jadi cepet. Mirage nggak gitu ngaruh ya, dia finishernya doang. Ah ini nih, Octane juga di nerf. Sama movement gitu ya, sama di sini kita tulis aja movement. Nah ini kita bahas dulu aja tipis-tipis dari sini, simpelnya. Oke, okay? Ini highlightnya ya. Jadi yang di buff adalah Bloodhound dan juga Caustic. Lalu movement ini juga di nerf juga. Lalu selain itu untuk legend-legend ya, apa aja sih yang di nerf gitu? Ada Fate, Gibby, Lifeline, Wraith, Octane, nama movement itu yang tadi udah gue bahas. Oke, okay? Jadi gini, dari sini aja kita bisa tahu nih bahwa ketika movement itu di nerf, sekarang lompat sambil nembak itu udah gak bisa. Lalu keluar pecahan baru, pecahan kecil yang lompat sambil nembak tetap bisa, tapi akurasinya parah banget. Itu kalau gue hitung bener-bener kayak cuma sisa 30% lah akurasinya. Kalau mau kita tes aja nih sekarang. Nah ini gue tunjukin biar kalian tahu bahwa lompat sambil nembak itu memang tetap bisa, tapi nggak efektif. Lebih baik lu nembak diem tapi kena semua. Ini membuat perdebatan ya antara orang yang jago movement sama orang yang jago nembak. Dari gue pribadi kalau lu bisa dua-duanya kenapa enggak. Tapi kalau dulu kan orang yang jago nembak nggak bakal bisa menang tuh kalau musuhnya jago nembak sambil lompat kayak gitu kan, sama jago movement. Kalau sekarang enggak, kalau lu jago nembak lu menang sama orang yang lompat sambil nembak. Nah ini gue kasih tau alasannya kenapa. Nah ya, kita tes ya. Gue lompat sambil nembak. Gue nembak dulu sambil diem. Ya. Berapa peluru kita tes? 16 peluru ya. Dari 28 ke 12. 16 peluru. Kalau kita diem sambil nembak, oke? Okay? Sambil gerak juga. Harusnya sama. Ya. Kurang lebih sama ya. Sekarang kita lompat sambil nembak, oke? Okay? Jaraknya sama nih. Lihat. 28 peluru. Cuman crack beda tipis nih. Jadi bisa dibilang ya mungkin 26 peluru lah crack. Sekarang kita tulis, oke? Okay? Nembak, diem, 16 peluru. Itu damage-nya 200 ya. Face ungu 100, totalnya 4 bar plus 100 darah. Jadi 200 HP. Nembak lompat itu 28 peluru, cuman sekitar 100 berapa nih? 120 nih ya kalau misalnya kalian lihat ya. Ah, lihat ya. Ini kan kayak kurang 1 bar tuh di sini.
Oke. Okay. Kurang lebih 120 HP. Dari sini kita bisa hitung bahwa ini kan cuma tinggal kita bagi aja sebenarnya ya. Satu peluru damage-nya berapa gitu kan? Ya, 200 tahu. Bagi 16. Berarti dia 12,5 per peluru. Nice. Kalau ini bagi aja simple ya. 120 bagi 28. 4,3 lah, 4,3 damage per peluru. Lihat nih. Nembak sambil diem, itu damage per pelurunya tuh 12,5 kurang lebih ya. Terus kalau nembak sambil lompat, damage-nya cuma 4,3 per peluru. Tandanya kan ini 30%. Berarti kan ketika kita nembak sambil lompat, itu tingkat akurasinya cuma 30% sekarang. Yang tandanya di nerf sebesar 70%. Jadi 70% peluru meleset, 30%-nya kena. Jadi kalau misalkan ibarat kata nih, kita punya senjata pelurunya 100, 70 pelurunya meleset, 30-nya kena. Ini menurut gue fair banget sih. Padahal jaraknya nice. Itu, kalau kalian perhatiin ya, tadi kurang lebih segini nih. Nah, jaraknya cuma 6 meter ya. Jaraknya cuma 6 meter ya. Tapi efektivitas lompat sambil nembak itu akurasi cuma 30% kurang lebih. Oke, okay? Lalu kita bahas selanjutnya. Dari sini, dari perhitungan barusan, kita juga bisa tahu bahwa legend-legend yang dulu tuh bisa nembak sambil lompat dan tak terkalahkan banget tuh, kayak Wraith, Fate, Octane, itu kan udah jelek banget sekarang, bener gak? Karena sekarang dia harus nembak sambil diem. Kalau legend-legend yang kayak gitu nembak sambil diem, buat apa dipakai? Ditambah, dia di nerf juga. Fate di nerf, Wraith di nerf, Octane di nerf. Berarti kan tandanya udah legendnya sekarang harus nembak sambil diem, terus juga di nerf juga lagi legendnya. Ya, ini parah banget nih, apalagi Fate, ini parah banget. Ya, walaupun signature weapon-nya keluar, tapi gue gak tahu apakah Fate akan populer apa enggak ya. Cuman, kalau memang orang pada suka sama skin-nya, ya, sama heirloom-nya Fate, ya orang tetap pasti bakal pakai sih. Terus kedua, kembalinya World Edge ya. World Edge itu kan kita tahu, banyak gedung-gedung, open field-nya juga sedikit. Ya, yang tandanya, Caustic bisa dipakai di sini. Terus juga, legend-legend yang bisa nge-scan kayak Bloodhound, Crypto, itu menurut gue bisa kepake di sini, di World Edge. Kalau King's Canyon kan open field-nya, jadi legend-legend legend kayak Gibi ya itu bisa kepake, Rhapsody itu bagus banget juga. Nah, sebaliknya legend-legend kayak Caustic ini enggak gitu kepake di open field kecuali di bunker doang gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, menurut gua kita akan kategorikan aja gitu. Kalau untuk World Edge menurut gua legend yang bakal kepake adalah Bloodhound, Caustic, Lifeline, Crypto tadi gue bilang. Terus Pathfinder setelah di nerf lompat nembak tuh gak kena. Kayaknya kayaknya enggak deh. Terus Ashe ya, Ashe juga bisa kepake di World Edge. Terus KC nih ya, ini legend-legend yang bagus di KC nih. Gibi, terus juga Loba juga, karena dia ringnya jauh ya, bisa naik ke atas ya. Jangan dipakai buat kebak ya, ntar lu kena ban lo seumur hidup lo. Kalau KC tuh Bangalore. Terus juga Mirage enggak begitu, tapi di World Edge Mirage juga bisa kepake. Ingat ya, ada perk ya di Ranked Mode ya. Berarti legend-legend yang perknya bagus tuh kayak Mirage, pasifnya Ashe, itu bagus banget. Caustic, Lifeline, ini semua bakal kepake. Nah, ini dari sini kita bisa lihat juga. Terus kalau misalnya KC lu mau pakai Octane, mungkin jumpetnya masih bisa kepake. Octane, Rhapsody. Di sini kalau misalnya kalian nyadar, gua enggak tulis nama Fate sama sekali. Karena kenapa? Karena Fate itu udah di nerf abis-abisan sih. Perksnya sekarang udah jelek. Terus juga flashback-nya itu cooldown-nya naik dari 20 detik jadi 25 detik. Itu menurut gua kurang bagus. Untuk Ashe sendiri dia bakal kepake sih. Di lu mau di KC, mau di WE bakal kepake. Kenapa? Karena pasifnya itu dia bisa ngelihat musuh tuh abis perang di mana sih gitu. Ini bakal kepake. Nah, ini kurang lebih ya legend-legendnya kalian bisa baca. Untuk World Edge ada Bloodhound, Caustic, Lifeline, Crypto, Ashe, Mirage. Oh, untuk KC, Gibi, Loba, Bangalore, Octane, Rhapsody, Ashe. Nah, kenapa Lifeline gue masukin ke World Edge dan kenapa bukan KC? Lifeline itu kalau di World Edge itu powerful banget. Kenapa? Karena lu punya kereta. Kereta di World Edge itu bisa ngedropin tas emas. Terus juga ada cargo boat di mana lu bisa dapat tas emas. Vault key bisa dapat juga dari cargo boat. Setelah lu buka vault room-nya, pasti dapat tas emas lagi. Jadi Lifeline itu kan kalau kalian tahu itu kan OP banget kalau pakai tas emas ya, apalagi dia punya tas emas, terus juga dia punya helm emas juga tuh buat ultinya jadi lebih cepet cooldownnya ya kan. Lifeline ini kuat banget di World Edge menurut gua. Tapi untuk King's Canyon susah banget dia untuk dapet tas emas ya. Dari gua pribadi, gua kalau kalian sering nonton live gua sering banget pakai Lifeline, dan Lifeline itu dari 10 game di King's Canyon mungkin cuma dapet tas emas sekitar 3 game atau 4 game paling banyak gitu ya. Jadi 40% doang. Tapi kalau di World Edge gua positif ya, gue optimis dia bisa 80% sampai 90% setiap game dia bakalan dapet tas emas. Ya itu kalau timnya mendukung untuk bantuin dia cari tas emas lah gitu ya. Dan ini gue ada tas emas, gue kasih gitu. Terus juga Colosseum
ada di King's Canyon. Ini juga agresif banget. Jadi legend-legend yang bagus di awal itu bakal kepake, kayak Bloodhound, Caustic, terus juga Lifeline, apalagi Crypto. Menurut gue awal-awal kurang bagus karena ketika dia keluarin drone, tangannya nggak bisa dipakai buat nembak, nggak bisa dipakai buat ngelut. Jadi gue gak saranin pakai Crypto di Colosseum kalau lu mau nabrak di Colosseum, oke? Okay? Terus selanjutnya Rhapsody juga kurang bagus karena dia punya Easy Shield itu kalau ketembak dikit langsung hilang kan. Sementara Colosseum itu kan rame banget gitu gameplaynya. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton gameplay Colosseum itu di channel YouTube gue juga. Terus juga Bangalore bakal kepake smoke-nya untuk perang di Colosseum. Loba sayangnya enggak, Gibi bisa kepake. Jadi Bloodhound, Caustic, Lifeline, Gibi, Bangalore, udah 5 ini doang. Octane jelek awal-awal karena ketika dia nge-steam, darahnya habis, face putih, dia mati. Jadi ini benar-benar list apa aja legend yang sebaiknya lu pake. Ditambah season 3 ini airdropnya adalah close combat weapon alias senjata jarak dekat, Prowler atau Airstar. Jadi legend-legend yang jarak dekat nih yang tadi di nerf nih, ini kan kalau kalian sadar ini kan legend-legend jarak dekat nih semua kecuali Gibi ya kan. Tapi airdropnya ada senjata close combat gitu. Jadi kalau misalkan memang lu bakalan agresif banget, lu nyari airdrop, lu hunting airdrop, legend-legend yang tadi di nerf ini at least masih bisa ketutupan lah, masih bisa kepake karena adanya penambahan yaitu senjata close combat ditaro di airdrop. Kalau lu dapat airdrop lu bisa oke. Tapi kalau lu gak nyari airdrop, tandanya kan Prowler sama Elsar gak ada tuh di lantai. Lu udah gak bisa lagi tuh nyari Prowler, terus lu cari select fire-nya, lu colok sendiri attachment-nya atau Elsar gitu kan. Elsar kan bagus banget tuh, kayak semacam punya extended emas gitu kan senjatanya. Itu lu udah gak bisa pakai lagi. Jadi lu harus be careful lah, harus hati-hati. Top picks-nya ya, ini yang bakalan meta banget, pasti Ashe akan sering dipakai. Fate sering dipakai karena kosmetiknya ya, bukan karena kemampuannya. Tapi Ashe ini bakal sering kepake. Lifeline, Gibi, Bloodhound, ini Bloodhound paling sering dipakai. Jadi 1, 2, lalu 3. Menurut gua 3 legend ini bakalan jadi top picks, yaitu Ashe, Caustic, Bloodhound. Ya, jadi 3 legend ini ada bakalan jadi prediksi gue bakalan jadi legend-legend yang OP banget di season 3 ini dan semua orang itu pasti bakal pakai. Oke, jadi gitu aja menurut prediksi gue ya tentang meta season 3 ini. Kalau misalnya kalian gak setuju, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau misalnya kalian setuju sama pemilihan gue dan analisa gue, kalian juga bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan di skip iklannya, biasain ya, biar gue cepet-cepet kumpul uangnya biar bisa merit lah. Karena okay, kan udah hampir 30 masih... Terima kasih yang nonton video ini sampai habis. Sekali lagi, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Nah, buat kalian yang kesulitan cari teman mabar atau teman-teman kalian kadang sibuk dan kalian kan susah tuh main solo kalau di Apex Mobile kan, langsung aja join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Nih linknya di bawah ya guys ya, ada di description box. Nah, ini di sini ada 17.000 member, ada postingan-postingan juga terbaru. Kalau misalnya kalian mau ada news-news, ada info tentang Apex Mobile, ada updatean skin, updatean baru, ada turnamen gitu ya. Terus lu mau cari teman mabar itu semua ada ya, sampai event offline pun juga ada, lihat nih. Cari slot mabar, ngobrol santai, tips and trick. Ya lu mau share foto-foto misalkan pencapaian lu gitu kan buat pamer gitu kan, bisa juga di sini. Ini benar-benar lengkap banget. Langsung aja join Discord-nya sekarang juga guys. Buruan guys. Buruan join ya guys ya. My body may break, but never my will. Now let's move on. Don't matter what you run. Just how you use it. Heads up. Bringing them a fight. You called yourself a champion, but you couldn't protect the title.